Halo sahabat Nova, kali ini ada berita menarik dari artis Indonesia yaitu pasangan Syahrini dan Reno Barak. Nah, kali ini akan ngomongin soal momongan. Kira-kira bagaimana ya jawaban keduanya? Tapi sebelum kita bahas topik ini lebih lanjut, like dulu ya video ini dan subscribe YouTube channel Nova supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Pasangan Syahrini dan Reno Barak selalu saja mencuri perhatian publik nih sahabat Nova. Awalnya, baik Syahrini maupun Reno Barak tidak terlalu sering nih membuka urusan rumah tangganya di depan publik. Namun, dalam acara Perspektif Metro TV, pasangan Syahrini dan Reno Barak justru blak-blakan soal rumah tangga keduanya. Pasalnya, hingga kini Syahrini dan Reno Barak masih tampak asyik berdua hingga sang reporter bertanya mengenai momongan. Nah, mendengar pertanyaan soal momongan, Syahrini langsung saja tertawa. Ia lalu meminta doa agar disegerakan memiliki momongan. Syahrini menjawab, "Doain ya, mudah-mudahan nih ada hikmah di balik COVID-19 ini. Ya namanya juga usaha ya, ingin yang baik-baik, harus berharap yang baik-baik." Itulah ucap Syahrini sembari tertawa menjawab pertanyaan soal momongan tadi. Namun, Reno Barak mengatakan bahwa saat ini masih ingin menikmati waktu berdua bersama istrinya nih sahabat Nova. Reno Barak mengatakan bahwa 1,5 tahun pacaran atau maksudnya menikah, baginya itu adalah tentang waktu mereka. Jadi, waktu-waktu itu merupakan masa PDKT-nya nih sahabat Nova. Ia juga berpendapat bahwa nantinya jika sudah tidak berdua, itu akan menjadi waktu yang berbeda. Nah, ternyata jawaban Syahrini dan Reno Barak justru tidak kompak nih saat ditanyai soal dikaruniai momongan. Menurut sahabat Nova seperti apa? Apakah sahabat Nova sepakat dengan jawaban Syahrini atau Reno Barak? Nah, sahabat Nova bisa mendapat dan membaca artikel ini lebih lanjut di Nova ID. Sahabat Nova juga bisa membaca tabloid Nova untuk mendapatkan update terbaru tentang selebriti Indonesia ya. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel Nova supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya.